minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Surianta Camp, a home base for creativity. Yep, okay. Selamat ulang tahun ya anakku. Nah, hari ini Mbak Anya ulang tahun yang ke-10. Siapa dari kalian yang juga ulang tahun di tanggal yang sama, 23 Oktober? Nah, tadi pagi kita sudah alhamdulillah merayakan, mengucapkan syukur pertambahan usia Mbak Anya di mana saya? SD Galala, Maluku Utara. Iya, di SD-nya Mbak Ania, tepatnya di kelasnya Mbak Ania, yaitu kelas 4B. Nah, hari ini, malam ini, kita akan ngebuka kado. Tapi kadonya itu bukan kado dari teman-temannya Mbak Ania ya. Iya, kadonya masih besok Senin. Iya, kado dari temannya Mbak Ania apa aja sih tadi, Nak? Dapet lip gloss, uang, tip X sama pulpen. Alhamdulillah, kita nggak usah ngeliat. Nah, kita nggak usah ngeliat apapun itu, berapapun apa snacknya, harganya, walaupun cuma 1.000, 2.000, tapi bukan itu keikhlasannya, okay, ya? Nah, kita langsung aja ya, teman-teman. Mbak Ania akan membuka hadiah dari emaknya. Dan ayah! Dan juga ayahnya, karena ini adalah kompilasi atau kumpulan hadiah dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober ini kan Mbak Ania itu termasuk jarang beli apa mainan, jarang beli apapun di all shop nih ya, karena memang keterbatasan harga ongkir dan sebagainya. Kalau di Maluku Utara kan mahal sekali tuh. Nah, ini akhirnya dirapel sama emaknya, sama bapaknya ya, jadi dapat hadiah ini. Mbak Ania jujur saja belum tahu ya? Ya, belum. Sama sekali. Jadi benar-benar surprise buat Mbak Ania, okay? Kita mulai saja teman-teman. Jangan di skip supaya kalian tahu video ini hadiah apa saja yang diberikan oleh si emaknya kepada Mbak Ania. Okay, kita mulai dengan hadiah pertama. Ini adalah hadiah dari ayah. Apakah itu? Silakan dibuka sayang. Coba dibaca ini apa ini? Marker 80. Oh, marker. Oke, kita buka ini tuh ya. Marker banget dari ada bulu, guys. Mana saya? Udah kecil ya. Coba kita baca. Nah, ini modelnya kayak gini nih. Nah, ini teman. Jadi dia itu ada dua sisi, ujung dengan ujung. Yang ujung pertama itu seperti spidol biasa begini. Kemudian yang bagian ujung kedua ini biasanya untuk kaligrafi bisa ya, atau untuk mewarnai yang lain ya. Oh, okay. Itu adalah direction. Oh, buku petunjuk warna. Jadi nanti jadi warnanya nanti ditaruh di sebelah sini. Jadi mewarnai di sini dulu supaya tahu itu warnanya apa saja. Tuh, yang yang ada. Oke, ini itu hadiah yang kedua. Oke, kita buka. Ini sudah dibuka sedikit sama Ibu. Ini dibuka dulu sama Ibu ya, sebentar. Pelan-pelan. Oke, silakan beritahu ke teman-teman. Ini dibuka dulu. Satunya dengan kamera. Ini saya. Ini adalah permainan percobaan kimia. Jadi ini memang mainan tapi saintifik atau ilmiah ya. Yang pertama adalah mainan perubahan warna, jadi percampuran warna. Kemudian yang ini kedua adalah pasir-pasir gitu. Bukan pasir. Jadi ini water. Teman-teman itu bagaimana menyaring air dari air yang biasa kayak air hujan sampai ke air bersih yang langsung bisa minum. Jadi melalui proses ada pasir, ada macam-macam ini. Jadi nanti kita coba, Mbak Ania nanti bikin, kita di video yang berikutnya ya. Lalu kita minum langsung ya. Okay. Alhamdulillah. Jadi itu pertama kali datang. Nah, tuh aku tuh langsung ini tuh diumpetin. Soalnya aku tuh tahu ini diumpetin di mana di situ. Tapi Mbak Ania baca enggak sih? Enggak ada. Iya, ya buka dulu pelan. Stetok. Okay. Jadi apakah ini? Lihatkan dulu. Kinder Joy. Oh.
joinnya berupa apa? Ini ada yang jatuh nih. Cuman hadiahnya dong. Jadi teman-teman, Mbak Amia itu satisfied banget kalau dia bisa beli Kinder Joy bukan coklatnya, tapi ini isinya. Jadi apa kok isinya? Mainannya. Ya. Jadi sama aku belikan aja khusus mainannya. Ada loh, jadi cuma separuh Kinder Joy-nya. Ada berapa ini? Coba lihat. Dadah, ada banyak. Nah, besok kita akan video ke kalian ya, kira-kira isinya apa aja, ya. Oke? Okay? Ini ya, PR-nya Mbak Ani. Nah, ini video yang kok video apa? Ini hadiah yang ke 4. Dilepas ini, oh my god, ada thank you card. Thank you card. Oh, ini adalah bikin itu loh, Dok. Bikin ini kan. Oh, ini bisa untuk lettering ini. Iya, enggak bukan. Itu untuk bikin itu diare gitu loh. Jadi ini ya, satu paket. Sih. Jadi gini, coba kita lihatkan dulu. Ini teman-teman hadiahnya ya. Ini apa ya? Coba kita buka. Instagram. Enggak, ini Ibu all in Shopee. Nah, dia. Jadi bikin memo. Lihat. Ini ada ini. Dulu aku pernah tuh, punya. Lihat. Di sini bagus sekali. Sebentar kita lihatkan dulu. Nah. Oh my god. Ini. Jadi untuk membuat memo yang buku kayak buku gitu tapi yang lucu-lucu dirangkai sendiri. Ini sih satu paketnya itu ya. Apa ini, Bu? Bisa dibikin macam-macam nih. Bu, ini ada apa? Stiker. Iya itu. Itu cap untuk dicap untuk ditempel di sini gitu ya. Ini juga nanti ada videonya sendiri. Kita bikin banyak video nanti ya. Oke. Okay. Oh my god. Kayaknya nih sama deh. Oh my goodness, ini kayak orang yang bikin ini akan saya aku coba dibuka apa itu sebentar kita lihatkan dulu ini. Yeay. Ada namanya ayahnya Dwi Suryanta. Oke, okay. Ini apa kira-kira kit apa lagi ya, starter kit apa lagi ya? Ha, itu Mbaknya pingsan. Kasih tahu dulu sini lihatkan dulu. Oh, apakah ini? Ini adalah kit ya untuk lettering. Jadi lettering jadi di dalam itu satu sebelum kotak. Aku ulang tahun aku pernah bilang gini, Bu, aku tuh pengen buat belajar lettering. Dari dulu aku tuh kayak sebenarnya aku tuh mulai belajar gitu dari kecil. Terus nah, Mbak Ania ini suka sekali lettering, teman-teman ya. Jadi dia pengen banget. Wah, akhirnya aku berikan stiker. Satu paket khusus untuk lettering. Sudah ada spidolnya dari Joybook. Ini bagus. Nah, terus ini pembelajaran letteringnya. Jadi di sini ada ininya, Nah, ada bukunya begini. Nah, ini hand lettering seperti ini, ya. Nah, asyik. Iya, sayang. Kita masukkan dulu ya. Ini tembak pembatasnya. Ini ada mungkin ya, memo. Ada pembatas, ada lucu-lucuannya. Sebentar. Yes. Ini dimasukkan dulu. Perasaan ini kan yang dipakai untuk bikin kue. Ya. Oke. Okay. Ini adalah hadiah yang ke 6. Salah, ke 7. 7. Ini kalau jadi matika. Masih murah loh cuman ini, Cok. Ini buat berhitung. Dari mana ini? Isinya sebentar warna. Kita cek. Dari mana ini? Olight LCD drawing apa dibacakan? LCD Drawing board. Aku tuh pengen ngerti isinya tuh warna apa. Isinya warna apa? Nanti caranya nulisnya nanti di video aja ya, Dok ya. Jadi enggak di ini dulu buka-buka terlalu banyak dulu karena nanti durasi waktunya. Thank you, Mommy. Seperti ini lihatkan dulu ke teman-teman. Seperti ini teman-teman, jadi ini LCD bisa untuk gambar, bisa untuk berhitung. Jadi kita nggak memerlukan kertas, hemat kertas ya kita ya. Terus ada pulpennya juga ya. Ini itu dari Olight dan sangat recommended banget loh ini. Ini harganya murah. Next, berikutnya. Tanya nih ya teman-teman sambil ngebuka nih. Kasih kan dulu kasih tahu. Tadaa, ini adalah ya headset.
Jadi Mbak Ania itu sejak dari kami ke Maluku bulan Januari kemarin itu ada beberapa barang yang dia sebutkan yang kemudian aku pikir itu bermanfaat nggak gitu. Kalau bermanfaat aku akan belikan, aku kasih di kadonya pada saat bulan Oktober ini sekarang ini. Alhamdulillah. Bilang apa ini? Oh my god. Roger. Kebalik. Kebalik ya? Enggak sih? Ah iya. Halo, bilang. Hai. Bilang, tes dulu, halo gimana? Halo, tes. Jadi aku mau unboxing kado dari Maya nih. Lanjut, kado berikutnya agak keras. Sebentar, ibu teman-teman, kami kaget ketika kami gambar buka ada gambar Dracula seperti di belakangnya itu banget ada. Oh kebalik ya, dibukanya ke atas. Apakah ini teman-teman semuanya? Tie-dye. Jadi kita lihatkan dulu sebentar, jangan diambil dulu. Jadi ini kita dapat. Nah ini lihatlah teman-teman semuanya. Jadi Mbak Ania, ini aku kasih hadiah bagaimana mewarnai apa dok, kaos. Kita dapat kaos ya, ini ya, kaos. Mbak udah terlambat ya biar. Nah kaos 13 ini, kemudian sama masker. Iya masker, lalu ada beberapa warna ini. Jadi dia nanti akan mewarnai sendiri. Sebenarnya mainan ini sudah mainan yang memang viral itu sudah lama sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi buat aku akan membelikan kalau memang anakku butuh dan dengan benar mulai bisa berfungsi. Iya, mulai bisa bertanggung. Nah, next. Ini dua lagi nih. Untuk rekor. Bukan ya? Coba ini. Ini adalah mini Santa. Jadi lucu. Lucu sekali. Silakan. Kita buka video terakhir sebentar. Silakan lihat. Ini adalah keinginannya Mbak Ania. Dan aku pikir benar-benar ini bisa bermanfaat. Jadi aku kasih Mbak Ania. Oh ya, ini kan bisa dibuat untuk lettering. Tunjukkan dulu ya Nak ya. Tunjukkan dulu. Silakan. Ini dia, Mbak Ania suka sekali buku yang ada giniannya tuh ya, yang sekarang lagi viral juga ya, Ndu ya. Ada satu. Coba diambil, buka. Buka satu. Ambil isinya lagi. Tebal ini. Satu tebal ya, Ndu? Ikat. Jadi waktu itu aku bilang, Bu, mau beli ini apa? Bagus ini. Semuanya ukurannya seperti ini nih, teman-teman. Tuh, ini ada banyak macam-macam. Lucu-lucu ya. Cantik-cantik zaman sekarang itu. Iya. Ada yang astronot. Terus? Ada yang ini. Ada yang ini. Terus mana lagi? Ini. Kabarnya lucu-lucu. Yang ini. Daun enggak ada sih, yang daun. Mbaknya kan pengen daun ya, udah habis semua. Ini udah ada daunnya sedikit. Oke, ada berapa jumlahnya ini? 1 3 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, aku belikan. Oke, sudah habis ini. Sudah kita lihat kan, banget, kan ya. Ada buku, ada nah, jadi gini, ini. Tak? Iya, ada, terus ada headset, ada olike, ini tie-dye. Oh iya, itu yang tie-dye, pintar. Ini yang lettering ya, Dek ya? Lettering. Ini yang Kinder Joy. Ini yang permainan. Permainan lagi. Ini satu lagi. Ini yang apa? Bikin diary ya sendiri. Sama lalu, ini. Aduh. Nah, ini sebentar. Aduh. Sama satu lagi. Yang ini teman-teman. Nih, yang kita aja yang free nah, nih. Ini dilepas dulu, kita closing dulu. Mama, dia tertimbun hadiah-hadiah ya teman-teman. Aduh, alhamdulillah. Nah sekarang Mbak Ania mengucapkan terima kasih sama ibu ayah. Atau ada yang mau disampaikan gak di aduh, di apa YouTube ini buat teman-teman semuanya.
Terima kasih. Sini coba. Terima kasih yuk. Ibu udah ngasih atado. Kemudian. Kemudian. Mbak Ania ngapain? Supaya soleha itu. Udah didoain. Terus bagaimana Mbak Ania nanti? Udah dirayain. Semoga ke depan. Mbak Ania menjadi lebih baik dalam hal soleh. Solini. Dalam hal solehahnya gitu. Oke ya teman-teman ya. Semoga teman-teman suka semuanya. Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita tidak harus membeli yang mahal. Tidak harus setiap bulan kita kasih. Tapi bisa pada saat hari bahagia dan hari spesialnya dia. Oke? Begitu saja ya teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi bunda semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Hari ini, hari yang kau tunggu. Bertambah satu tahun usiamu. Bahagia.